Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus bantu teman sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa lulu qadatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan mereka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, gue lagi di Garut. Dan ini kemarin ada calon independen untuk Pilkada Garut. Akan tetapi ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum KPU dan Bawaslu Garut. Nah, seolah-olah jadi calon independen itu dibatasi atau dicurangi. Bagaimana ceritanya? Ini langsung kalian simak wawancara gue dengan tim dari salah satu calon independen Garut yang dalam tanda kutip digagalkan oleh KPU dan Bawaslu di Garut. Gimana ceritanya? Simak ini. Alhamdulillah guys, gue udah bersama pejuang-pejuang independen Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopinya dihirup heula. Iya. Alhamdulillah. Ini minta maaf nih karena memang YouTuber rakyat jelata. Jadi ya beginilah keadaannya ya. Tapi alhamdulillah kedatangan gue kemarin nih karena gue mendengar kabar bahwasanya ada masyarakat dari Garut yang mencoba jalur independen untuk ya, masalah pilkada ya. Dan alhamdulillah perjuangan kalian dapat apresiasi luar biasa khususnya dari gue ya, karena gue pribadi sampai hari ini setelah pemilu kemarin tidak percaya parpol, tidak percaya Bawaslu, tidak percaya KPU. Gue nih sama, oh sama ya, sama alhamdulillah. Nah jadi gue berharap sebenarnya banyak daerah di Indonesia yang akan memperjuangkan jalur independen. Yang pertama gue mau sampaikan sama masyarakat Garut yang ini, gue minta maaf karena terlambat tahu. Andai kata gue tahu dari pertama, insya Allah gue langsung ada di sini itu untuk ikut mengabarkan ini kepada masyarakat Indonesia. Tapi ini takdir Allah. Ini bisa diceritakan nggak nih? Ini gimana ceritanya? Kok tiba-tiba ada pengen jalur independen ini? Ini, yang mau cerita silakan deh. Awalnya sih nggak mau, sekarang jadi mau. Gimana? Kalau masyarakat Garut tahu, kalau KTP Kanti sendiri sudah menyiapkan. Sebab beliau dulu pernah ikut ke ranah DPD, tapi belum ada nasibnya. Okay. Kita persiapan hanya 2 minggu. Dua minggu. Kalau untuk KTP udah lama. Sudah KTP udah lama, 2 minggu. Jadi gini. Ini ikutan apa enggak nih? Ini ada kesempatan di jalan independen. Kalau bicara partai, pertarungan, baru bisa. Ini ada ranah kita bisa masuk. Akhirnya kita kumpul-kumpul di madrasahnya Kang Abbas, kumpul-kumpul 8 orang lah, kumpul-kumpul, kita bentuk. Nah, antum jadi pengumpul KTP, Andri. 2 minggu kita mencoba sebelum pertama tanggal 29 Mei kita datang ke KPU. Kita nanyain bagaimana prosedurnya kalau mau ikut jalur independen. Jawabannya kita belum bisa kasih jawaban sebab regulasinya belum ada. Oh, tanggal 29 Mei. April. Nah, belum ada. Hanya kita dikasih yang jadwal itu, yang jadwal aturan seberapa? Aturan nomor 2 PKPU. Nomor 2 PKPU. Tapi tidak menjelaskan secara detail. Udah, santai dulu.
Tapi KTP kita masih terus galang terus. Oke. Okay. Yang kedua tanggal 7 Mei. Ini kumaha ini? Bagaimana nih? Jadi kenapa nih bikin ikutan? Masa regulasinya kita sampai sekarang belum tahu? Nah, aturan-aturan mainnya seperti apa? Kita diterima sama Pak Dudi. Beliau di KPU ya. KPU langsung Pak Dudi terima Pak Dudi. Bagian teknis. Pak Dudi ngasih satu bentuk dukungan dari masyarakat dan file berbentuk Excel. Form ini. Yang kedua dengan bahasa kalau lebih nanti jelasnya besok saya undang sebab besok ada sosialisasi. Itu tanggal 7 Mei ketemunya. Oke. Lanjut. Besoknya ini belum dapat undangan. Kita telepon, Pak, nanti alhamdulillah jam 8 kita dapat undangan. Undangan tanggal 8 untuk sosialisasi. Itu rapat kerja. Ini kan rasionalnya enggak ada. Kita datang ke mana? Ke pokoknya ke hotel ya. Datang ditanyain hotel ya. Hotel. Pakai hotel mereka. Iya, karena itu anggaran. Di situ anggaran biasa KPU ya kan? Iya. Hotel. Mau registrasi, Pak? Kan udah kenal sama saya. Udah daftar LO belum? Lah, kapan situ nyuruh saya? Kan saya baru tahu sekarang. Iya. Jadi tanggal 8 itu mau mulai dibuka silon. Kita LO belum menyiapkan. Allahu Akbar. Nanti tanggal 8, batas akhir tanggal 12. Iya. Tanggal 12. Berapa hari? 8, 9, 10. Empat hari. Tapi enggak matahari itu, Bang. Iya, 3 hari kurang. Terus kita ikut sensasi hampir itu dia dihadiri oleh lebih dari katanya 10 LO, 10 pasangan LO independen. Sebentar dulu, saya mau tanya. Ada perwakilan masyarakat di situ yang antum lihat? Oh, bukan perwakilan masyarakat, seluruh ormas diundang. Oke, bagus. Ya. Terus sekdanya yang bikin apa namanya sambutan dari atas pemerintah. Seluruh ormas Islam diundang semua. Yang hadir di situ semuanya menyatakan mustahil. Hanya setan kalau nggak jin yang bisa. Persyaratannya dibuat sulit begitu. Bayangin, kan tanggal 8, berarti 9, 10, 11, 12, 3 hari kita harus ngupload ke silon sebanyak 130.000 kurang. KTP. KTP. Kita sendiri yang upload. Iya. Hampir semuanya mustahil. Berarti Iya. Lanjut. Kata mereka mustahil. Nah. Kita coba aja. Kita ikut. Sebab persiapan KTP waktu itu waktu tanggal 8 kita sudah mau melewati 200.000 dukungan dari masyarakat. Jadi alhamdulillah. Berarti. Iya, alhamdulillah. Jadi kebanyakan yang kurangnya itu bukan kita yang nyari tapi masyarakat yang datang. Alhamdulillah. Ikuti besoknya baru kita datang ke KPU untuk daftar LO supaya bisa buka silon. Oke. Okay. Nah LO akhirnya sama rekan-rekan kita kan kita kerja tayang. Iya. Alhamdulillah saya basic pendidikan banyak anak-anak yang lain basic pendidikan ada santri. Iya. Ini lebih dari 50 orang. Yang petugas untuk upload ya. Hampir kebanyakan yang sarjana enggak ada. Kebanyakan itu baru kelas 3 SMA. Yang untuk baru lulus. Untuk upload. Iya, keren. Pak, izin dulu. Iya. Ini satu usaha mau bikin. Itu anak-anak kelulusan dulu. Kelulusan dulu. Oke, terus. Kan batas akhirnya itu silon itu jam 23.59. Jam 23.59 tutup tanggal 12. Kita udah enggak lihat kanan kiri, enggak lihat atas bawah. Kacamata kuda nih ya. Fokus ke silon. Target. Terus sampai kita menemukan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah gitu. Amin. Fokus ke silon. Sebab kita tidak ada niatan apa-apa. Yes, masuk silon. Nah ini jam 22.24 mati silon servernya mati dimatikan servernya entah dimatikan sengaja atau ada gangguan itu ada misteri itu dimatikan pada detik itu juga saya telepon KPU saya telepon Pak ini gimana ini
Server mati. Pak, gini aja, udah aja datang ke KPU. Sebab kekurangannya silon nanti ditambahin oleh file dan berkas. Itu aturan dari mana, Pak? Kan kita silon. Iya. Coba, Pak, buka di WA grup. Kan kita udah daftar ELO, kita ada grup ELO. Dibuka grup ELO. Ada edaran dari KPU Pusat per tanggal 12. Ini bajingan nih. Bajingan. Iya. Aturan kalau tanggal 12, menurut Babe, itu kita layak tahu kapan? Ya langsung. Kalau tanggal 12, sebelum. Mungkin pagi. Iya, kalau aturan berlaku tanggal 12, minimal sehari sebelumnya dah. Sebelum, iya. Oh, ini bajingannya. Jam 19.12 itu bisa. Baru di-share aturan itu. Bajingan. Gue sepakat, gue itu bajingan itu. Iya, gue sepakat itu bajingan itu. Iya, bajingan. Aturan pertanggal 12 di-share-kannya jam 19.12. Iya, itu bajingan tapi bukan bajingan tolol itu, bajingan pintar gitu. Iya, yeah. Kita ditolol-tololin itu. Bajingan terstruktur. Iya, iya, lanjut. Kita masuklah ke KPU. Masuk, register ya, register. Yang lain, wais, dengan pasukannya. Kita mah ada, apa, pejuang. Biasa-biasa aja. Malahan sama yang lain, kita katanya pendukung yang lain. Dah register. Alhamdulillah kita ada 9. Ada terakhir, yang pertama LO dari Agus Supriyadi, yang kedua LO dari Ceng Pikri, yang ketiga yang registrasi kita, yang 2309 registrasi. Itu LO yang datur itu 6, tapi yang registrasi 3. Okay. Yang 3 yang diproses. Iya. Berarti yang lainnya udah gugur di awal nih. Nah, ini nih. Lebih bajingan lagi KPU Garut. Bajingan lagi. Tidak proporsionalnya. Kan gitu kan, register satu, urusin lah satu, selesaikan. Selesai baru, yang kedua selesaikan. Satu belum selesai, nah garap yang kedua. Yang kedua belum selesai, nah garap ketiga, terus. Nah gitu juga, masih ada kemanusiaan. Lihat ketua KPU lagi sibuk, kita gak berani. Kita dulu, ini kapan nih, kita dikasih waktu untuk apa, bisa berdiri. Berakhlak nih ceritanya ya, berakhlak ya. Akhirnya pas giliran kita diperiksa lah kita silon sudah masuk sekitar 64,5% sekitar 84.000 83 sekian ribu. Terus kita kan sama KPU ini nih, yang lebih ngerinya nih bajingannya KPU kan judulnya kita mau dibentuk Superman sama KPU. Pas datang KPU jadi monyet. Jadi monyet. Dari tanggal 18 sampai sebelum jam 19.12 itu fokus ke silon. Iya. Silon nggak ada cara berkas. Iya. Sebab kita kalau tidak dimatikan silon, insya Allah kita mampu di bawah minimum. Iya. Soalnya kekurangannya sekitar 40.000. Di atas minimum. Di atas minimum. Sama kita tanya rekan-rekan, udah siap semua upload? Udah siap. Ini berkas harus dibawa. Bayangin, kantin kita bukan satu tempat. Iya. Babe mungkin tahu wilayah 42 kecamatan. Dengan dikasih waktu cuma 1 jam, kita harus ngambil berkas. Kebayang gak, Babe? Gak bisa. Udahlah. Kebayang ke Pamungpek berapa jam? Iya, gak bisa. Ya. Gak bisa, udah langsung. Berkas seadanya kita bawa. Iya. File seadanya kita bawa. Iya. Nah, masuk. Pertama hitungan pertama, kita di silon dulu, di silon 64%. Selanjutnya kita file itu bawa 50.000. Yang diakses oleh KPU cuma 20. Berkas kita bawa lebih dari 30.000. Yang diakses yang diterima oleh KPU 5.500. Nah, udah. Kita belum selesai. Ngurusin lagi yang lain. Mau protes? Tak dulu nih. Kurusin ada dulu. Akhirnya udah selesai semua. Kita diajak diskusi sama ketua KPU membacakan hasil keputusan. Bukan merendahkan elo yang lain. Elo yang lain sudah tidak ada diperlibatkan. Sudah tidak diperlibatkan. Kita saja. Sayangnya jam 11 kita di kapten jam 11 malam KPU sampai jam 9 pagi otomatis sampai kita mati. Jadi enggak bisa direkam. Nah, itu hampir kita debat dengan ketua KPU dan komisionernya lebih dari 1 jam. Pertanyaan kita simpel. Kenapa silon mati? Nggak bisa dijawab. Yang kedua, jawabnya apa? Ini kan sampel dari pusat.
berarti KPU menuduh ke pusat. Oke, okay, sebentar dulu. Sampai di situ kalau memang KPU itu server mati itu pusat, itu harus diselidiki karena bisa saja. Ya, bisa saja server itu dimatikan dari sini untuk Garut. Ini bisa logikanya kita gini, Pak. Gini. Kalau seandainya mati pusat, contoh jam 22.42 di mati pusat. Apa sama dengan di Aceh? Makanya itu makanya jadi kecurigaan saya kan yang daftar independen ini yang saya tahu nggak cuma Garut nih, DKI juga ada. DKI masuk kok, DKI masuk, bahkan waktu ke KPU itu di apa namanya di diliput gitu, dibikin acara ya. Jadi ini permainan dari KPU Garut kalau saya duga ini yang begitu. Bahkan di Gubernur DKI input silonnya dibukanya sampai 17 Mei. Nah, makanya itu. Jadi ini oknum KPU Garut ini perlu dicurigai. Lanjut dulu. Nanti baru kita berbincang-bincang. Yang pertama, kenapa silon mati? Yang kedua, kenapa berkas kita sebagian ada yang diterima, sebagian yang ditolak? Yang namanya registrasi apapun yang kita bawa itu. Soalnya dalam aturan pertanggal 12 itu ada bahasa perbaikan. Perbaikan itu kalau kalau melewati jumlah minimum. Iya. Itu ada perbaikan atau baru berkas diterima. Yuk kita sepakati apa kalimat perbaikan. Iya. Kalau ada perbaikan berarti ada kekurangan. Iya, betul. Kenapa berkas saya? Alasan KPU berkas kita kurang. Pada lebih. Bukan kurang dalam formnya. Jadi yang diterima KPU yang komplit, KTP ada, nama ada, tanda tangan. Yang ditolak berkas kita itu KTP ada, tanda tangan ada, nama enggak. Kenapa gitu? Karena kita suruh KPU suruh ke silon. Ngapain tulis sana? Kalau iya, ke silon. Betul. Ya, gitu. Yes, ke sana. Tetap KPU berargumen saya melaksanakan regulasi atas. Duh. Regulasi, kita hanya pelaksana regulasi terus. Kita sampai tekan, alasannya kita hanya pelaksana regulasi. Oke, saya kata gini, oke, berkas pengambilan akan saya datangkan dengan syarat bikinkan berita acara atau datulansi. KPU nggak mau. Nah, lebih bajingan lagi Bawaslu. Bawaslu menyaksikan dari awal sampai akhir. Ada Bawaslu di sini ya. Ada Bawaslu, oke. Okay. Yang di bagian hukum. Dari bagian hukum. Ada orang yang namanya ada ya? Ada. Sebut dong. Nabi Yusuf Firdaus. Ada. Itu Bawaslu. Iya. Yeah. Sempat ngobrol. Waktu kita berdebatkan sama ketua KPU langsung minta, Pak, ini ada Bawaslu. Minta pendapat di Bawaslu, nggak mau mengulang pendapat. Kita lanjut pengawasan. Ini kan, kalau ada kecurangan, maksudnya di depan mata ini nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ngawasi aja. Berarti sama aja kalau ada maling cuma diliatin doang. Kalau nyampe di pengadilan baru dia mau saksi gitu. Kan bangsat kalau begitu ya. Lanjut. Ngomong gitu. Lebih bisa komunikasi. Kuat Pak Yusuf. Waktu Pak Yusuf bahasan apa? Ah, yang begini. Ketika pada waktu itu klimaksnya udah pagi nih jam 9. Kita tanya kembali waktu itu komitmennya, ketika komitmen yang diambil di yang aturan di tanggal 12 itu di bulan Mei itu yang kami terima itu di jam 19.12 itu seharusnya apapun juga berkas kami itu diterima dulu, baru nanti ada perbaikan kelengkapan. Kalau memang ada kekurangan, ini kita udah lebih berkas lebih. Terusnya soft file-nya juga kita udah lebih. Nah, yang nggak rasionalnya ketika memang ada salah satunya form kami itu di berkas itu ada form itu sudah ada fotokopi KTP di hektar dan ada tanda tangan dari yang si empunya KTP. Karena waktu kita yang mepet belum diisi formnya. Menurut ketua KPU itu katanya harus dipertanyakan dan menjadi pertanyaannya nggak jelas. Ini dukungannya untuk siapa? Saya berbalik bertanya, Bapak itu berbicara yang rasional, Pak. Kami ini tim membawa berkas dukungan untuk tim yang kayak untuk paslon yang kami usung. Tidak mungkin kami berikan untuk pasangan yang lain. Betul nggak? Sebenarnya seperti itu. Betul. Nah,
pada waktu itu kami berargumentasi, akhirnya si ketua KPU itu minta arahan dari Bawaslu yang bagian hukum itu, yang namanya Yusuf Firdaus. Kata Yusuf Firdaus, dia itu bilang kalau urusan berkas itu ranahnya KPU. Oke, berarti itu masuk masalah teknis. Tapi kamu sama masalah teknis, tapi kami terima juga dari yang namanya Yusuf Firdaus itu bahwasanya yang bisa diterima itu yaitu ketika silonnya mati atau server silonnya mati satu jam sebelum waktunya, itu yang laporan yang akan kami terima. Makanya daripada itu kami menyiapkan tidak ke masalah regulasi tapi masalah teknis. Nah, itu silonnya mati. Gini, kita mau perkaskan yang kurang itu. Kata kota KPU, Pak, itu blanko. Bapak sekolah enggak? Yang nanya blanko itu kosong. Iya. Iya, memang tolol. Iya, banyak yang tolol. Blanko itu kosong. Ini ada KTP. Ada tangan. Apalagi ini, kekurangannya kita ada video. Ada video. Bapak itu bilang, itu belum tentu. Yang tanda tangan itu yang punya KTP. Ngapain Pak ada verbal verifikasi? Nanti kan Bapak ada tahapannya itu. Gitu. Iya. Jadi kita argumen. Sebenarnya argumennya Anda menang ya. Betul. Iya. Jadi ini sekedar informasi juga. Kemarin kan Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun pun lapor juga apa calon juga independen. Iya. Itu sama seperti kalian memasukkan berkas apa dan setelah verifikasi itu belum memenuhi syarat diberikan waktu lagi untuk perbaikan. Itu yang benar. Kalau pertanggal 12 itu ada perbaikan itu kalau melewati jumlah minimum. Iya, artinya kan Komjen Pol Dharma Pongrekun kalau dari DKI ini ya. Betul. Artinya kan waktu batas akhir itu ada kekurangan sebenarnya. Iya. Kurang sebetulnya ada. Sebetulnya entah itu KTP-nya apapun bentuk kekurangannya. Artinya setelah diverifikasi baru itu disebut ada kekurangan. Kalau tidak ada verifikasi, KPU belum belum berhak mengatakan itu kekurangan. Setuju, iya, mesti itu sampai seharusnya kan begitu. Iya. Nah, jadi kan di sini ada perbedaan, ya, perbedaan prosedural KPU dari KPU yang di Jakarta sama KPU yang di Garut. Di Jakarta kenapa bisa begitu? Di Garut kenapa kok seperti ini? Jadi saya sedikit mengulas juga nih tentang regulasi. Ini kalau kita bicara regulasi kan ini payung hukumnya ya. Jadi KPU itu kan mengeluarkan PKPU nomor 2 2024 terkait dengan skedul penyerahan dukungan yang dikeluarkan per 26 Januari. Jadi skedulnya itu dari 5 Mei sampai dengan 19 Agustus. Kalau bicaranya PKPU kan ini bicaranya umum dan bicaranya ini akan terus-menerus berlaku ya. Berbeda dengan keputusan. Nah, pas keputusan KPU itu mengeluarkan lagi yang per 7 Mei, yaitu yang keputusan KPU 532 nomor 532. Ini membreakdown ya menurunkan skedul yang tadi dari 5 Mei sampai 19 Agustus menjadi penyerahan dukungan itu per 8 Mei sampai 12 Mei. Nah, jelas ini kontradiktif. Yang awal dibuat PKPU dengan surat keputusan kontradiktif. Sedangkan kalau surat keputusan itu kan sifatnya itu individual, sifatnya hanya berlaku sewaktu sekali saja itu. Saya melihat bahwa ini ada mau administrasi yang dilakukan oleh KPU RI sebagai regulatornya. Karena kenapa membuat aturan yang ternyata berbeda dengan payung hukum PKPU, sedangkan di perundang-undangan PKPU itu lebih tinggi dibandingkan dengan surat keputusan. Posisinya kalau ada gugatan PKPU itu kan bisa dilakukan dengan melakukan gugatan di Mahkamah Agung. Kalau undang-undang kan di Mahkamah Konstitusi. Kalau surat keputusan kan di PTUN. Harusnya SK yang per 7 Mei itu harus merunut mengikuti PKPU nomor 2 itu. Oke, sebentar. Sebentar, saya mau potong. Itu SK-nya itu dari KPU pusat atau KPU RI. Ada itu? Ada. Saya juga ini masih pertanyaan tuh. Yang namanya SK ataupun PKPU kan itu ada ruang diskusi negosiasi dengan parlemen, dengan DPR RI yang membuat regulasi itu. Apakah ini sekonyong-konyong membuat aturan dengan batasan waktu yang sangat sempit? Ini dibuat dengan
kepentingan apa gitu. Iya. Karena harusnya demokrasi itu memberikan ruang yang sebaik-baiknya iya. kepada. Berarti ada kesempatan juga menggugat SK tersebut di PT UN. Bisa ke PT UN. Iya, kalau SK kan PT UN ya. Iya, SK PT UN berarti bisa membatalkan itu ya. Paling tidak ada oknum-oknum yang jera lah itu. Iya. Oke. Ini singkat aja nih. Ya. Artinya kan kalian kecewa nih. Ya, lanjut aja belum. Oh iya belum. Puasin dulu. Ya, biar puas kalian. Bajingan-bajingannya penyelenggara ini. Nah. Ini kan sepakat. Sama rekan-rekan kita tidak mau menandatangani berkas pengembalian penerima pengembalian. Selama ketua KPU tidak membuat notulensi atau berita acara tentang perdebatan malam itu. Kenapa saya kekeh bikin itu? Kami nanti buat senjata kita ke tahun berikutnya. Iya. Sebab kita berbeda dengan EO yang lain. Iya. Kita ada mana silon mati sebab pengumuman kita simpel. Kasih satu jam untuk kita bisa. Satu jam kasih lagi waktu, satu jam kita bisa. Sebetulnya bukan kasih lagi, minta maaf ya. Kalau kasih lagi itu waktu udah habis emang. Jadi gue kali jadi inget tangkuban perahu ini. Iya jadi inget tangkuban perahu. Sangguriang. Udah di ini canggung sebenarnya. Cuma tiba-tiba ayamnya dibuat berkokok duluan. Kan begitu ya. Harus ketika jam 22.42 itu mati. Dan kalau dipanggil. Harusnya kan ketika LO menuju KPU, silon tetap hidup deh. Iya. Karena operator kan masih bisa mati, terus berusaha. Iya. Ini kan dimatiin. Dimatiin, makanya itu. Jadi ini persis bisa tangkuban perahu dah ya. Dan ini kan di daerah lain kan sampai 2359. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Minta maaf. Jangan bilang minta waktu, bukan itu hak waktu kalian. Iya. Ya, kalau minta waktu kalian minta tambahan. Enggak, kalian enggak minta tambahan waktu ini. Minta hak kita, Be. Minta hak kalian. Iya, gitu. Soalnya kalau ada kalimat minta waktu seolah-olah ini terlalu mepet. Enggak, dibuat mepet pun kalian bisa. Loh, kalian ini kalian lagi ditekan, dipepet. Ya, ditekan bisa. Oh masih dimatinya di itu bangsa bajingan nih. Ya Allah. Kita tahu deh, kita pejuang. Pejuang. Oke, lanjut dulu. Nah, puasin dulu pejuang ngomong. Udah. Kita enggak nerangin berkas itu. Siap. Nah, gitu. Sebab kalau tidak ada notulen atau berita acara, otomatis kita tidak punya senjata. Sekarang kita berbeda dengan hewan yang lain. Kita berkas ada. Berkas ada yang ditolak, ayo ada yang ditolak. Kita pulang. Pulang, disuruh lagi ya, sama rekan-rekan. Siang bawa lagi kita payo semua. Jam 12 kita ke KPU lagi. Ada yang menerima. Kita kekurangan kalau itu KPU kan. Ada yang menerima jam 12 siang. Bawa lagi. LO dari 3 yang registrasi ada. Tapi hanya saya saja yang dipanggil oleh ketua KPU. Di ruangannya, di sana ada komisioner. Masuk. Di ruangan itu komisioner Bawaslu kan. KPU. Nggak tahu bicara apa. Ngarong itu, akhirnya kita ngobrol perjuangan kita. Itu kan perjuangan kita. Pinter juga ya. Nah, dalam hari ini ketua KPU apa minta dijejak apa gimana? Iya. Ada titik temu ngobrol apa gitu. Dia nanya, saya akan datangan kalau dibikin berita acara atau apapun itulah. Iya. Supaya jadi senjata buat saya. Iya. Terakhir. Nunggu Bawaslu mau dipanggil ke sini. Kita nungguin hampir 4 jam ya. Kesel. Kita nyamperin lagi ke ruangannya. Kebetulan ketua KPU nggak ada. Tapi aku bisa tahu. Pak, kita juga punya aktivitas. Ini udah hampir 4 jam cari sini. Tolong bilang ke ketua KPU. Tetap kita akan datangan selama. Kalau di bandar acara kita akan datangan. Udah, kita pulang. Minta maaf saya potong. Waktu itu ada petugas kepolisian nggak di sini? Ada, merah ini. Ada. Oke, bagus. Berarti kepolisian melihat itu ya? Melihat. Oke, siap. Lanjut. Akhirnya kita bisa komunikasi dengan Bawaslu. Pak, kita mau suruh telepon Pak Imam. Pak Imam telepon. Udah, Pak, kesini aja. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Bagaimana caranya? Kan kita merasa dicurangi, gitu. Bawaslu, kita ngobrol. Wah, kayak apa namanya, kayak satria Bawaslu. Wah, yuk, apa masalahnya? Kita tampung. Malam-malam itu kan, kalau silon
itu ranah kita. Siron ranah kita, itu pelanggaran. Wah, kayak apa ya? Punya kewenangan. Kayak kewenangan lu. Manis. Walaupun nanti buka lagi. Kan gini kan, begini Pak. Ini saya mau nanya yang lebih jelas lagi. Kita dikasih waktu kalau misalkan melampaui jumlah minimum, itu kita dikasih 3 kali 24 jam. Wah, itu bisa. Itu bagi-bagi kewenangan Bawaslu, itu ada kewenangan Bawaslu. Misalkan udah 1 minggu, kata saya buka, bisa dibuka. Oh, itu Bawaslu. Wah, manis, bukan main. Yeah. Akhirnya, kan malam, berarti malam di luar jam kerja. Akhirnya besoklah kita pelaporan secara resmi. Kita hanya satu yang dilaporkan. Kenapa siron mati? Siapa yang mematikan? Apa motifnya? Cuman satu. Udah. Santai, berarti nunggu eksekusi Bawaslu. Oke. Satu hari kemudian, Bawaslu telepon. Pak, mohon maaf, pelaporan Bapak tidak terregister. Lo, bajingan. Yang diusir siapa? Yang diusir itu siapa? Iya, Bawaslu. Bawaslu? Iya. Bangsa. Pelaporan Bapak tidak terregister. Sebab harus pernah sengketa pilkada. Kita ketawa, Pak. Gini, jadi bayangan. Saya semua orang tua disekolahkan, Pak. Iya, benar. Tapi kita nggak bawa ribut di telepon. Iya. Kenapa saya kesana aja, Pak? Iya. Daripada ribut telepon, nggak? Iya. Ya, tetap berlindungnya ini yang terngiang. Dari KPU dan Bawaslu, kita hanya pelaksana regulasi. Memang bajingan regulasinya dibuat begitu, nah, yang punya kewenangan untuk regulatornya tolol-tolol, ya begini ya? Harus terkadang begini Pak Cua, rasionalnya dari yang registrasi yang 3 ada nggak calon bupati yang daftar, ada nggak? Kan baru LO yang daftar, ini rencana sengketa pilkada, ini nyambung nggak? Nggak nyambung, iya mau disesatin kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak dibentuknya KPU, semenjak dibentuknya Bawaslu, coba gunanya Bapak, se-Indonesia tentang pilkada yang menunjukkan sekitar bilang ada yang pernah menang? Nggak ada. Nah, justru itulah kenapa Bapak Aldo ini semenjak pemilu 2024 ini nggak percaya parpol, nggak percaya KPU, nggak percaya Bawaslu. Makanya mendukung siapapun yang independen gitu. Ya. Selama ada kasus sengketa pilkada. Enggak ada. Ada yang pernah menang? Enggak ada, kan memang tolol-tololan di sana. Iya. Tolol-tololan doang. Pamer cincin. Iya. Yeah. Nah, makanya Beh perlu saya sampaikan begini. Yeah. Yang jelas di sini ketika kami laporkan itu karena menurut arahan Bawaslu ini terjadi yang namanya inkonsistensi dari Bawaslu sendiri, dari bagian hukum. Oke, bagian kedua yang mau datang. Oke, ada lebih banyak. Sebentar dulu, ini kayaknya memang dendam banget ini ya. Dia yang bikin, bukan dia yang bikin. Iya, salut, lanjut. Cuma dendam, Be. Boleh muntah. Akhirnya kita diskusi sama Pak siapa tuh yang gede-gede itu? Pak Said. Mudah-mudahan gede nggak makan barang haram itu ya. Ngobrol. Pak, kita hanya regulasi. Kembali ke regulasi. Jadi harus regulasi. Malahan kita udah menempuh. Ini malahan ini yang kuncak kincit ke kantor pos. Jadi kan, kalau ke sidang itu bukti itu harus di atas meterai dan di legalisir. Pos. Legalisir. Biar masuk pajak. Ini udah gini, wah sudah masuk. Keren. Kita kan elo hukum. Yeah. Kita belum cerita ke yang punya aja. Pak, ini sampai kapan? Sampai jam 2-3 biasa, Pak. Saya mau minta izin dulu, saya mau pulang dulu. Nanti berkas saya bukitin di rumah. Saya mau izin dulu sama dunungan. Ini saya baru elo. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan di rumah ada kuasa hukumnya. Bahasanya ke saya apa marah. Ngapain sekitar pilkada? Ya kan? Ngapain mau digiring sama KPU?
tetap menang tepikan kapoe kiamat oke sengketa pilkada. Iya, itu gua artiin nih, gua udah mulai pinter bahasa Sunda nih ambil dari Cianjur. Ya. Mau sampai kapanpun nggak bakalan menang kalau di sengketa pilkada, begitu ya benar ya. Berarti udah dapet ayang pemajikan gua. Akhirnya malam saya telepon lagi Bawaslu, Pak, mohon maaf, kita tim Kang Agi Salman, KLO-nya memutuskan kita tetap ke pelaporan pertama. Kita mau ke sidang pilkada. Pelanggaran pemilu si hormat ke pelaporan yang pertama itu. Udah, udah kan terjadi keser. Kita nggak diurusin nih Bawaslu, sama Bawaslu kan udah diurusin. Padahal itu tugas dia loh mestinya, tugas dia itu. Karena Silon ini termasuk dalam proses pilkada. Betul. Iya, bahwa tahapan pilkada itu adanya Silon. Kalau dalam tahapan itu terjadi pelanggaran, Bawaslu itu yang berwenang untuk menindak itu. Ada cerita yang lucu dan enak. Iya, gimana gitu? Yang bajingan mungkin kan. Pusat, pas apa juga ke Bandung? Iya. Kita ke pusat, Bib. Oh, udah sampai ke pusat? Lanjut, lanjut. Pejuang Garut nih, cocok. Cocok. Lanjut. Karena kalau ada pengungkaran, terus. Terus, ya. Mulai ke kalian. Ada damai. Iya. Ke bawah suai. Itu kayaknya lebih bajingan. Oh, enggak. Ya, lanjut. Pelaporan. Pelaporan. Kacau lah, dan di bawah Sulawesi RRI, tamu segaja kita ketemu dengan rekan-rekan yang di Garut. Sama RO juga, tapi beliau tidak register. Yaitu menghantam regulasinya. Karena regulasinya udah kacau. Iya. Meskipun kacau, kita mampu nih. Iya. Jadi ada dua kelompok nih di Bawaslu. Yang satu yang kena regulasi udah nyerah, yang satu ini kena regulasi begitu masih maju nih. Iya. Lanjut. Sama. Pelaporannya di Garut. Begini. Kita kan di daerah berpajak ke Jakarta. Kalau misalkan, Pak, mohon maaf, saya terima, tapi akhir-akhir ini ditolak ini. Sebab karena waktu. Tinggal ngomong gitu enak kan? Dan kita terima. Hampir jam 9.08 malam. Dari siang. Dari jam 12 itu sampai jam 8 malam. Dari daerah, Bim. Kalau misalkan kita orang Jakarta enak, dari daerah. Iya. Udah ada pelaporan, udah HPBB macam-macam hampir sama dengan di Garut. Kita nungguin atau masih? Baik lapar. Nungguin enggak kurang lagi Garut nungguin. Iya. Nge-WA. Kan di RI pelapor saja di saksinya. Otomatis pemberitahuan ke pelapor. Bahasanya ini yang lucu jangan dulu itu sekali berbawaslu RI nama bisa salah. Nama pelapor salah. Tol. Iya, lanjut. Ini kalau bawaslu RI ada di atasnya lagi enggak ada, udah dia di sana udah tolong berarti bawahnya idiot. Iya, gua ngomong gitu. Nama salah. Ini kan nanya Agis Muhyiddin pelapor. Itu di tolak itu nama jadi Roba jadi Agus. Allahu Akbar. Ini di Bawaslu RI. Allahu Akbar. Kalau di atasnya ada enggak? Di atasnya Bawaslu RI. Iya. Enggak ada. Malaikat. Oh, jangan kalau malaikat nyiksa mereka tuh. Iya. Gua berharap begitu sih. Lanjut. Kalau di atasnya udah tolong berarti ke bawahnya? Idiot. Sistem. Iya, iya. Gimana keputusan dari Bawaslu RI? Sama, tidak diregister juga. Oke. Okay. Ini kalau mengeluarkan tidak diregister itu kan harusnya berdasarkan ada rapat khusus. Di Bawaslu kan ada, kalau nggak gabung gua kan ada. Iya, divisi hukum lah. Iya. Ini dengan mudahnya mengeluarkan langsung tidak diregister seperti di Bawaslu Garut dan di Bawaslu RI sepihak gitu. Apakah itu dilakukan dulu rapat terbuka dengan kita gitu, bahwa ini tidak direksi dari sisi mana kita mempertanyakan itu
apa yang kurangnya, syarat apa saja yang kurangnya, sampai saat ini juga tidak jelas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Berkas berikutnya nanti share ke. Ya, jadi ini kayaknya kita perlu pergerakan yang lebih ya. Ya, insya Allah kita juga akan bergabung dengan daerah lain yang mengalami hal yang sama dengan. Belum ke klimat nih. Iya, belum enggak. Ini gua paham banget ini. Gua terima aduan kalian ya. Gua lebih dari Bawaslu, tenang aja. Itu udah. Kebetulan kita ketemu lagi sama rekan yang kita ketemu di Jakarta. Beliau mau audiensi ke Bawaslu Garut. Kesempatan kita diundang. Mau ikut enggak? Ayo kita ikut. Bawaslu RI kata Babe, "Allah." Garut. Tadi bahasanya apa? Idiot. Yang audennya itu FSRI. Udah. Temennya Pujuang otomatis kita kenal sama kasat-kasat itu. Iya. Garut Pujuang. Iya, biasa deh itu. Penerimaan. Ini marah nih yang ketua FSRI. Iya. Itu kan audiens hari itu. Yang disambut sama Baslu kita. Jadi baper dong FS ini. Otomatis mic itu kan ke saya pertama. Iya. Saya langsung, "Pak, mohon maaf, kita di sini diundang sama rekan kita." Kata pengen nyambut saya. Saya ikut, saya diundang sama ketua PSRI. Bukan kita yang punya acara ini, penyelenggara aja. Kita diundang. Nah gitu. RI tolong, idiot. Iya. Jadi akhirnya sekarang ini berarti gagal gitu ya? Belum. Diskusi. Ya. Ini punya kesel berapa minggu. Akhirnya gimana? Bagaimana? Dengan ini begini be. Kita nih orang kan punya mata punya telinga. Kita masih normal be. Alhamdulillah. Iya, emang pejabat kita banyak yang nggak normal kok. Iya. Karena kita itu yang pelaku, otomatis melihat dan merasakan, apa yang disampaikan ketika di KPU dan di Bawaslu sebelum kita mengajukan yang namanya kita itu aduan tentang kecurangan atau tentang kecurangan dari KPU itu sendiri. Nah, yang saya tanyakan di Bawaslu itu yang di bagian hukumnya, karena saya merasakan dan siapa yang melihat, menyaksikan dan merasakan. Ada berkas dibanting kemana? Berkas saya banting karena saya nggak dari itu, kan berkas kan udah nggak diterima. Kenapa saya banting? Itu ada arahan dari komisioner KPU, "Pak, arem aja." Saya bilang, "Saya ini lempar, saya buatkan Al-Qur'an." Iya, betul. Kalau Al-Qur'an itu saya durhaka, saya bilang gitu ya. Ini berkas sama KPU aja nggak dihargain. Betul. Itu kan? Nah, itu saya berbicara masalah berkas. Kenapa itu saya lempar supaya ada reaksi? Jadi saya balikin lagi. Itu berkas bukan Al-Qur'an. Sama KPU aja nggak dihargain, saya bilang begitu. Akhir ke kami diundang oleh FRSNI itu FSRI ya, Forum Suara Indonesia Rakyat. Rakyat Indonesia ya, Solidaritas Rakyat Indonesia. Itulah di antara kami diundang ke Bawaslu untuk audien, maka kami sampaikan apa yang disampaikan terkait dengan inkonsistensinya Bawaslu terutama itu bagian hukum. Ketika di KPU, siapa namanya? Namanya Yusuf Firdaus. Yusuf namanya apa? Tapi munafik. Ya Allah, munafik itu. Kenapa saya bilang munafik begini? Karena kami itu kan mendengar dan menyaksikan dan merasakan secara langsung bahwasannya ketika di KPU itu arahan kata si orang Bawaslu itu untuk urusan berkas itu ranahnya KPU. Terkait dengan matinya server Silon, itu laporannya ke kami. Nah, itu laporannya ke kami, kata si orang hukum itu tersebut. Maka saya tanya lagi ke beliau, si Yusuf Firdaus itu saya tanya, "Bapak itu ngomong itu atas nama pribadi atau atas nama lembaga?" Saya tanya seperti itu kan. Nah, kenapa? Kalau Bapak ngomongnya atas nama lembaga, berarti Bapak melecehkan dan menghina lembaga Bapak itu sendiri. Dan kalau secara pribadi, Bapak jelas-jelas orang munafik. Karena kenapa? Lain waktu di KPU dan di Bawaslu sebelumnya, kenapa di akhir kemudian kami yang mau melaporkan sesuai dengan
arahan dari Bawaslu bahwasanya yang perlu dilaporkan itu terkait dengan pelanggaran pemilu yaitu matinya Silon. Kenapa di kemudian hari malah kami diarahkan untuk ke sengketa pilkada? Nah itu kan, yaitu itu yang intinya. Jadi jelas-jelas di sini Bawaslu pun sama persis dengan KPU terkait dengan mereka itu hanya berlindung dengan alasan kami melaksanakan regulasi. Oke. Nah itu. Oke. Jadi ini intinya akhirnya calon independen ini gagal. Semuanya gagal. Tapi satu masalah lagi. L.O. Ceng Pikri sekarang lagi nunggu putusan PTUN. Oke. Artinya gini. Kan alhamdulillah kalian ini dari kelompok yang ini alhamdulillah berapa ratus ribu KTP dapat? Kalau yang kita tampung 200 ribu. Oke, okay, itu yang masuk daftar ke KPU berapa? Silon 69 ribu. Kurangan kita cuma 20 ribu. Enggak kurang, saya minta maaf ya. Saya bukan KPU, saya rakyat. Ya, gue ini rakyat. Ya versi mereka. Iya, iya, makanya kalau versi gue bukan KPU. Ya, gue melihat kalian lebih bukan kurang. Ya, kalian. Kalian adalah calon independen yang memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi pilkada gitu. Karena dukungan kalian luar biasa dan itu terbukti kok. Terbukti dari apa yang kalian sampaikan bahwasannya kalian dicurangi dalam tanda kutip. Betul. Ya, kenapa gua berani ngomong dicurangi? Karena Silon mati sampai hari ini nggak ada penjelasan. Betul. Nah itu kan nggak ada penjelasan sama sekali. Misteri itu. Ya, dah itu misteri Silon mati itu. Dan sampai sekarang juga kita masih bingung. Ini Silon mati pelanggaran pidana atau pelanggaran aturan atau etik atau apa, nggak jelas ini Silon mati. Sementara server itu ada yang bertanggung jawab. Ya ada. Nah pertanggung jawaban Silon itu kemana kita nggak tahu. Nah ini saran aja dari gue dan insya Allah gue tetap akan kawal kasus ini. Tim hukum kalian cari itu Silon mati itu urusannya kemana? Kalau saya bisa melihat bahwa ini juga sama dengan menghambat setiap orang untuk dipilih ya. Yeah. Ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya Pasal 42 Nomor 1 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Iya. Yeah, yeah. Sesuai dengan pemilu yang jurdil, yeah. yang perundang-undangan ini, yeah. Sama dengan menghambat setiap orang untuk dilakukan untuk dipilih. Iya. Yeah. Nah ini bisa menjadi ranah pidana ketika ini jelas indikasi dan motifnya. Oke. Okay. Nah itu silakan didalami lagi kalau memang perlu dilaporkan pidana laporkan, jangan didiamkan. Nah ya ini setelah kalian sudah dicurangi begini, digagalkan begini, apakah kalian tetap akan diam ini sekarang? Enggak. Nah, apa? Ada hikmahnya. Apa? Otomatis Gert semua tahu. Perjuangan kita dan di alhamdulillah kita. Alhamdulillah akhirnya ada salah satu mantan PPK Garut Kota yang berani bicara. Okay. Viral sekarang. Iya. Yeah. Bobroknya bajingannya ketua KPU Garut. Beliau mantan PPK Garut Kota. Waktu kemarin pilpres sama legislatif. Beliau diarahkan, kita lihat narasi videonya, beliau diarahkan oleh ketua KPU untuk mengkondisikan salah satu calon legislatif RI. Oke, okay. Itu kan akhirnya terbuka semua ini ya, terbuka. Ya, setelah ini semua, ini gue mau nanya tentang langkah perjuangan berikutnya. Karena perjuangan itu nggak ada kalah, nggak ada, nggak ada. Ceritanya menang atau mati. Dan alhamdulillah kalian podcast dalam keadaan masih hidup ini, ya kan, bukan arwah kan ini. Kalau kita kan berangkat dari aktivis dari perjuang. Kita punya tanggung jawab moral. Ya, bukan hanya sebagai bacalon, kalau bacalon ya itu hal yang tidak bisa disampingkan. Yeah. Kita punya tanggung jawab moral kepada masyarakat, pada nilai-nilai bahwa kita harus menyelamatkan demokrasi ini, harus dibersihkan dari para bajingan-bajingan tadi, para mafia-mafia tadi. Bahwa kita harus menyelamatkan demokrasi yang baik gitu. Oke, okay. Kedepannya mungkin ya, ini saran aja. Dan kalau itu terjadi, gue bersyukur banget dan gue juga akan ikut apa itu di sana. Andil lah nantinya. Kan ini ada beberapa LO-LO yang juga gagal. Alangkah baiknya kalau bergabung gitu ya. Ada gerakan apa mungkin gitu untuk masalah pilkada ini. Karena kalian masih percaya partai. Nah, saya dari dulu
bukan kader partai. Saya berangkat dulu 2019 nyalon DPD RI. Ya, itu kan dukungan yang memang dari tahun sebelumnya 2018 sudah kami lakukan dari pelosok ke pelosok dari setiap tempat. Bahkan waktu itu juga saya sendiri mendapatkan suara kurang lebih 400.000. Jadi kalau dengan tadi persyaratan yang minimum dasar itu kan bagi kami bukan hal yang sulit. Dan untuk mendapatkan itu apalagi kami sudah berjuang dan ternyata itu memang akan kami lakukan terus untuk mengadvokasi masyarakat untuk supaya lebih baik ke depannya. Artinya bahwa ini masyarakat independen itu harus ada wadahnya ketika sekarang kita menghadapi pilkada. Tentu harus ada masyarakat independen yang anti pilkada yang curang. Okay. Ya, kita gelorakan terus. Yeah. Berarti tidak mau nanti orang-orang terpilih adalah orang-orang yang ternyata pragmatis. Iya. Yeah. Beda lagi, lebih keras. Udah aja Pak Bos pemilu. Oke. Okay. Ini berarti gue ini percuma. Yeah. Kalau terus pilkada ini dilanjutkan, lihat kapasitas KPU-nya, lihat kapasitas Bawaslu-nya seperti ini. Kalau pemimpin berdasarkan kecurangan, apa nasib Garut 5 tahun ke depan? Iya, jangankan Garut, Indonesia kita udah. Tantangan pemilu itu kan kita menghadapi sebelum waktu pemilu. Tadi kan ketika berangkat dari bukan non independen kan bicara mahar lah, bicara pos politik. Iya, pragmatis. Ketika pas pemilu kan bicaranya pragmatis itu kan money politik dan sebagainya. Ketika setelah pemilu yang kita tidak inginkan adalah melahirkan pemimpin yang korup, tidak pro terhadap rakyat. Nah, kalau kami kan berangkat dari masyarakat itu memang kami adalah rakyat. Ya. Oke, berarti insya Allah kedepannya mungkin masalah hukum akan tetap dijalankan, dan akan terbentuk kepada diri masyarakat independen anti pemilu. Pemilu kada itu. Be, boleh tanya nggak, Be? Kenapa gue yang ditanya nih? Jadi itu masyarakat kita mau gini. Sekarang ada yang ngawasi Bawaslu, KPU? Enggak ada. Ya Bawaslu lah kalau itu dari pemerintah kan. Kalau lihat kejadian ini. Iya, enggak. Jadi kalau berbicara struktural kepemerintahan ya, tugas Bawaslu mestinya mengawasi KPU. Iya. Nah, dari bukan cuma cerita ini. Ya. Dari cerita seluruh pemilu. Ya, enggak percaya Bawaslu. Ya. Pemilu 2024 kemarin, aduan berapa banyak di Bawaslu? Enggak ada juga tindak lanjut. Loh, ketua KPU kita itu yang pusat si Hasyim Asy'ari dalam tanda kutip sangean, ya itu kan udah terbukti. Betul. Ya, loh, terbukti pelanggaran kode etik berapa kali terakhir? Ya, artinya kan kita enggak bisa berharap itu. Ya. Nah, makanya kalau ada gerakan masyarakat seperti ini independen, artinya kalian enggak dibiayai siapa-siapa. Kalian enggak bersandar pada partai politik manapun. Tapi kalian mau mengawasi pemilu. Artinya berani bersuara keras kalau kalian lihat ada pelanggaran pemilu. Nah, itu gua akan sangat dukung itu. Siap, Be. Jadi prinsipnya di mana ada kecurangan, babat. Dan itu konstitusional. Kenapa? Kalian rakyat. Betul. Iya, lo Bawaslu, KPU, jongos kalian. Iya, jongos kalian. Mereka sebagai penyelenggara pemilu mestinya melayani rakyat. Bukan melayani parpol. Bukan melayani calon gubernur, bukan. Melayani rakyat. Lucunya, di saat rakyat mau mencalonkan justru dipersulit seperti ini. Artinya kan Bawaslu dan KPU adalah jongos yang berkhianat kepada tuannya. Kalian kan tuan. Iya, kalian tuan. Loh, kalau partai politik kan cuma wakil rakyat, kita ketuanya. Iya, jadi itulah kedepannya, harapan ya, kedepan. Ada katanya, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Katanya, setelah calon independen di Garut gagal, katanya partai naikin tarif. Itu kan. Ya ini yang harus kita lawan bersama. Tapi insya Allah Garut ya sebagai closing statement, silakan deh salah satu closing statement. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk podcast dengan Bapak Aldo yang luar biasa ini semangat kita, dan kami informasikan bahwa spirit kami itu untuk hadir menjadi bagian yang bisa berkontribusi untuk rakyat yaitu adalah melalui independen, karena kami melihat dan kami coba
diskusikan bahwa jalur independen adalah jalur yang tanpa intervensi dari siapapun. Tapi kepentingan kami adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sepenuhnya kebijakan pun adalah untuk rakyat. Tapi ketika perjalanan ini ternyata dipersempit ruangnya, bahkan kami merasa bahwa ini ada pencegahan, bahwa ternyata demokrasi pada hari ini adalah sangat menyakitkan. Kami harus pahami bahwa perspektif pragmatis memang terjadi, yang akhirnya melunturkan nilai-nilai idealisme, melunturkan nilai-nilai integritas ya dari para penyelenggara, yang lebih menjadi suatu oportunis terhadap kondisi politik sekarang ini. Ini yang harus kita sama-sama pelajari dan harus kita sama evaluasi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan dukungan kepada kami, yang tidak bisa kami balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan nanti dibalas oleh yang lebih mulia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan kami tidak akan pernah berhenti, karena kami punya tanggung jawab moral sebagai agen Otseng, ya, kami sebagai agen perubahan. Kami berangkat dari aktivis, dari para pejuang, dan kami akan terus menggelorakan untuk melawan segala kemungkaran. Dan kami akan terus memberikan ruang-ruang yang terbaik untuk rakyat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, gua juga bersyukur nih, dari sekian tahun kenal orang Garut, biasa ketemu di lapangan di Jakarta, di Bandung, hari ini alhamdulillah kita bisa ngumpul di Garut. Ya, walaupun dengan perjalanan yang cukup berat ya, alhamdulillah, tapi sampai, mudah-mudahan Allah ganti kita silaturahim ini jadi silaturahim yang memperpanjang umur, membuka pintu rezeki, dan menghapus dosa insyaallah. Dan yang paling utama adalah gue menyatakan diri gue dari dulu bahwasanya BBLD milik rakyat gitu kan. Kita tidak ada urusan partai-partaian, nggak ada urusan ini. Bahkan setelah pemilu 2024 gue udah menyatakan bullshit semua tentang partai, bullshit semua tentang KPU, bullshit semua tentang Bawaslu, bullshit dengan sistem demokrasi yang acak-acakan begini. Ini bukan lagi cuman oknum aparatnya yang acak-acakan, sistemnya pun sudah acak-acakan sekarang. Dan ini gelora perlawanan nggak boleh habis ya, nggak boleh api perlawanan itu habis selama kemungkaran masih ada. Betul. Ya nggak boleh itu. Kita nggak dituntut untuk menang, nggak pernah kita dituntut untuk menang, karena yang memenangkan atau mengalahkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ini cuma berjuang aja. Betul. Ya, dan gue yakin juga kalau mereka tidak capek untuk membuat kalian berhenti, ya, gue yakin di saat kalian nggak capek, mereka yang capek. Betul. Ya jadi yakin. Dan Allah punya cara untuk memenangkan hamba-hambanya. Allah punya cara. Mungkin kali ini Allah masih belum memberikan kita kemenangan, tapi jangan menjadikan ini berhentinya perjuangan. Enggak, kita tetap akan berjuang, kita tetap akan bersuara, kita tetap akan melawan. Ya, yang perlu kita tanam dalam hati, selama kemungkaran itu jelas kita lihat, maka itu tetap akan kita lawan. Dan dengan pertemuan ini, insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir. Ya bakal sering ke Garut gue kayaknya insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan asal diterima aja sama orang Garut ya. Welcome. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Lihat destinasi wisata di Garut. Enggak lihat. Gini, ini karena ini tanya masalah destinasi wisata. Wisata paling membahagiakan gue adalah di saat melihat rakyat Indonesia itu lepas dari kezaliman pejabat. Itu wisata. Karena bagi gue, bagaimana gue bisa melihat dengan kebahagiaan sementara saudara gue rakyat Indonesia sedang dalam ketertindasan. Nah itu gak akan pernah bisa bahagia gue selama masih ada rakyat Indonesia yang tertindas, masih ada rakyat Indonesia yang tidak mendapat keadilan. Ya karena kita gak punya wewenang ini. Babeldo gak dikasih kok, gak punya wewenang apa-apa. Saya selalu ya. Jangan juga dijualkan sehat selalu, gue paling takut itu. Ini jadi tambahan intermezzo nih. Orang satu-satunya yang sehat selalu itu cuma Fir'aun. Iya. Jadi rasa sakit itu kenapa kita takut sakit? Enggak, rasa sakit itu mulia kok. Nabi SAW yang bilang, kalau umatku itu ikhlas dalam sakitnya, maka Allah menggugurkan dosanya itu. Jadi di saat kita sakit,
itu gugur dosa kita asal kita ikhlas. Jadi kalau mau doain itu semangat selalu, Bek. Nah, mau sehat, mau sakit, tetap berjuang gitu. Ya, kalau sehat selalu Fir'aun, sayang. Jangan jangan doain gua jadi Fir'aun. Insya Allah kita ketemu lagi dan mudah-mudahan buat viewernya Babe Argo, subscriber Babe Aldo, rakyat Indonesia yang merasa terzalimi, kita tetap akan berjuang, kita tetap akan bersuara. Andai kata kita cuma sedikit, perjuangan itu enggak melihat sedikit atau banyaknya pasukan, bukan. Kan kam min fiatin galilatin ghalabat min filatin. Iya, kasih, iya, kasih ratin. Betul ya? Betul ya? Berapa banyak dari pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar? Kita enggak kecil karena kita bersama Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke guys, itu dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abi ayang pamajikan.